Hai guys, lihat nggak tuh di belakang? Nih, tuh bakiak. Bakiak biasanya depan pintu, depan kamar mandi. Nggak mungkin kayaknya di atas siapa mau pakai. Nah, makanya tergantung penempatannya. Begitu juga kalau beli barang, lihat penempatannya. Kira-kira pas nggak nih? Nih, yang ini yang lagi belanja nih. Ya, dipilih. Ayo, sendalnya. Ah, yang miskin bisa jadi kaya pakai sendal ini. Yang sakit bisa jadi sehat, ya. Yang kecil bisa jadi gede. Yang gede bisa jadi sedang. Ayo, dipilih. Ini sendal bukan sembarangan sendal. Lumayan tinggal 5, tadinya banyak nih. Ah, gue bakalan kaya nih. Ayo, siapa yang beli sendal ini bakalan kaya. Dipilih, ya. Jangan ragu-ragu, pokoknya langsung saja. Tidak usah dilihat-lihat lagi. Langsung dibawa. Kayak nenek gue. Udah lusuh dong. Ada apa sih, Pak? Lo enak aja buka sendal main rebahan aja. Bukan tempat buat istirahat. Ini sendal siapa ini? Pasti buat punya orang nih kan? Punya orang, punya gua. Istirahat. Gua lagi dagang, istirahat. Nah, gua lagi piknik. Bangun. Luar mana? Enggak boleh ngeliat yang luas-luas. Terbalik. Ini sendal lu. Nih, sendal lu yang kayak kue talam. Lu ambil dagangan gue. Oh, ini dagang. Dagang gue, emang ngapain? Gue mau dagang nggak di pasar, gue nyari tempat sepi. Iya dah. Resleting tuh belakang. Resleting di depan. Mana ada di belakang, masa cewek? Nggak ada. Oh, di sana. Ada aja. Pilih, ayo. Siapa lagi? Ya, nggak usah malu-malu. Tinggal pilih aja. Mau tidur lagi. Dek, sana deh. Tidur lagi malam ini. Ayo, silakan. Jangan, main tidur aja. Mau saya kucing, main tidur aja. Ngapain gua dagang lo liatin? Emang gua tukang obat? Gua tukang sendal. Maksudnya? Bocah kan kalau orang dagang. Tinggal dia. Main tendang aja lo kena penalti. Ini makan sendal biasa ya. Emang apa hebatnya? Jangan sembarangan. Ini. Yang miskin pakai sendal ini langsung kaya. Ah, benar. Yang kaya pakai sendal ini. Jadi tambah kaya. Oh. Gua aja kaya. Kaya apa? Kayak emak gua. Emak gua suka ngomong, gua kayak gua lo. Ah, benar. Benar dari mana lo? Atunya berapaan? Enggak jual atuan sepasang. Iya, mantap. Satu begini. Udah mah adek borongnya semua, 300.000. Adek keluarganya ada yang sakit? Heeh. Kena gula. Kena gula, terus? Terus tepung, apa? Lapor ke Bulog. Ada yang ngurusin gula. Oh, kirain penyakit. Iya, maksudnya kena penyakit pakai sendal ini langsung baik. Langsung baik. Ini suka sendal sembarangan. Berapa nih? Oh, berapa? 300.000 semua. Lu mau jajan ke duit gua? Gua bapak lu. Tahun berapa sih lu keluar? Berapa sih emang, Pak? Modelnya begini. Emang naik mobil. Wah, banyak juga kecil-kecil jajan. Wah, ilah. Habis nipu siapa, Dek? Ah, enggak ketipu, enak aja. Ah, model lo. Nah, bangsa neneknya juga ditipu nih. Belum kan nampak sendiri ditipu. Ya, makasih ya, Dek ya. Iya, Bang. Coba bawa semua dah. Keren ya. Iya. Asik. Bang Laris. Kasih, Bang. Baru dah. 100.000 dijual. Nol ajaib. Anti pecah. Anti retak. Ayo, dibeli yang... Yang kaya bisa jadi kaya, yang miskin tambah jadi kaya, bisa jadi kaya. Ayo, dijual. Sendal anti pecah. Ayo, yang punya penyakit bisa sembuh. Dijual. Satunya 100.000. Om, ayo om, jual om. Om, nih om, sendal lah, nih. Sama kayak om tuh. Sama kan, gak usah. Kampret. Dalam. Dal apaan? Dal ajaib, Om. Ya kebetulan nih. Balikin aja. Ayo, dijual. Dal ajaib. Berapa duit? 100.000. Wah, kebeneran.
Tuh, nah saya main sebelah. Tuh. Sendalnya bisa nyembuhin penyakit nih. Bisa, ayo. Saya penyakit infeksi lambung. Eh, bisa, bisa. Nah, bisa. 100 ribu. Mana duitnya? Nah, dulu. Iya. Dulu dong. Ucap. Ayo sampai cepat dia dapat. Barang terbatas, barang sakit terbatas. Kuning, sakit kuning bisa. Sakit ya, kuning. Bisa, jangan kuning, merah bisa. Ayo, siapa lagi? Tinggal satu. Apa ki apa? Sendal ajaib. Yang miskin bisa jadi kaya. Ayo. Mbak yang mana? Beli. Ya, ayo, sini. Ya. Ya, oke. Okay. Makasih. Laris, Bang Laris. Mbak habis, Mbak. Besok ada lagi, Mbak. Oke, okay, terima kasih. Oke. Sempat lumayan. Untung banyak. 300 ribu dari modal. Besok gua ketemu abang lagi. Gua jual lagi. Besok mah pegok. Mana nih, Kang Sendal? Biasanya nih lewat kemari. Berhubung gua udah dapat modal banyak. Kamu beli lagi yang banyak. Biar untung kamu banyak lagi. Sendal ajaib. Kang Sendal udah berapa jam gue nungguin di mari. Buset. Dari mobil jadi gede. Nah, ini dia orang. Apa sih? Iya nih. Gimana sih? Bohong gimana gedenya lo? Bohong apa nih? Bener lo. Udah ngomongin. Sendal yang kemarin gue beli, kan gue minta tambah tinggi. Nah. Tambah tinggi kagak, yang ada badan gue tambah lebar. Nah. Berarti bagus. Ini dia. Apa? Sendal lah. Nih, kemarin gue beli sendal sama abang ini. Apaan lo? Sendal, inget gak yang abang gelar karpet? Yang mana? Karpet merah. Yang mana? Yang saya beli, yang disono kemarin kan dibawa Puun. Hah? Nah, biasanya abang gelar kan dibawa Puun. Yang ngelihat dia jualan pada ngeliat enggak? Iya. Ngeliat kan? Iya, saya beli. Enggak ajaib. Nah, gua beli sama dia nih. Wah! Wow. Wow.